Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hari ini punya brio. Ya, kemarin Umamo, Umamo sini tuh. Saya mau nanya yang kemarin yang limo. Siap. Nah, ini sebelum kita review yang brio, kita nanya Umamo ya. Pulang jam berapa dari Rawang? Pulang jam 5 pagi. Nyampe rumah. Nyampe rumah ya. Langsung aktivitas kembali jam 8. Nah. Oke, Momo mau nanya, mobilnya selama di perjalanan ada kendala nggak? Alhamdulillah, waras, bergas, terginas, tenaganya kas. Push! 120 guys. 120 itu 120 ya mas bos kalian. Nah, ya. Jadi kemarin mobil langsung diterima sama yang beli ya? Ya, sama Pak Isu. Itu subscriber juga ya? Subscriber. Subscriber ya. Jadi nyampe sana, ketemu langsung Sherlock ya di rumahnya sama toko. Habis itu disuruh minum kopi. Kopi. Yakin cuma kopi? Ya banyak kok. Teh telur juga ada. Waduh, ada teh telur buat juga katanya ya. Buat kesegaran badan. Oh, oke, berarti intinya dari subscriber kita yang di Karawang itu puas ya? Puas, alhamdulillah. Harganya berapa omangmu yang kemarin saya review? 46 juta. 46 juta. Ongkos 1 juta, jadi dia bayar 47. 47 juta sampai Karawang. Sampai Karawang. Nah, Om Amo sendiri yang kemarin nganter ya, sama-sama. Alhamdulillah ini terus sudah sampai. Satu lagi yang kemarin Banjarmasin, Fred juga kayak gitu. Oh, Om Amo kita juga antar ya. Antar ya. Nyampe Banjarmasin, nyampe pelabuhan. Sampai pelabuhan ya. Sampai pelabuhan nanti diambil sama yang ekspedisi. Yang punya ya ekspedisi. Oke, terima kasih Om Amo. Kali ini kita ada Honda Brio. Tahun berapa nih, Om Amo? 2014. 2014. Umur. Ya. Umur berapa Om Amo? Murah meriah. Berapa? Saya dapat bocoran dari Mas Bos nih. Kalau enggak salah kurang dari 90. Iya, benar-benar. Oke, untuk harga nanti kita review dulu mobilnya. Dibungkasan nanti kita kasih harga ya. Oke, jangan lupa Mas Bos kalian yang sedang sakit, saya doakan semoga sakitnya lekas sembuh, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga yang sedang beraktivitas, sedang mencari rezeki, rezekinya makin melimpah, makin barokah. Amin ya. Kita ikuti terus perjalanan ya. Kata Mama perjalanannya. Oke, nanti kita review sebentar ya. Kita detailing seperti apa unitnya Brio ini, sambil sekaligus saya kasih bocoran harganya. Oke, check it out. Nah, ini mobilnya Brio tahun 2014. Ya ini spotlight ya, bukan cat ya, jadi bisa dikelupas. Ini dalamnya. Oke, ini pinter ya, dikasih stiker biar nggak ngelotok catnya, biar nggak baret-baret. Nih, variasinya sudah bagus-bagus. All new. Nah, ini juga udah pakai power window. Yap, ini kita lihat belakangnya. Yap. Wih. Tulisannya RS. Nah, ini emblem aja ya. Jadi hanya pemanis, nomornya panjang ganjil. Kemudian kita ke sini. Baret-baret orisinil ya. Jadi wajar kayak gini. Dan jamur. Nah, ini harus kalau misal mau bersih banget detailing, tapi ini udah cukup bersih dan sudah siap pakai ya. Udah di salon kemarin. Ya, ada baret ini karena baret kecil ya, bukan baret besar, dan ini wajar sekali, tidak terlalu kelihatan. Karena banyak orinya mobilnya, bagus. Serius mas bos, mobilnya keren. Yap, rapi, kemudian bersih. Ya, tinggal nanti kita lihat interior sama mesin ya. Nah, ini mesin. Ini interior. Oke. Kilometernya juga rendah ya. 40.000. Mantap. Oke, kita pause dulu. Bisa kena copyright. Wih, mantap. Masih ada plastik. Coba kita AC ya.
klik. Nyala lagi. Si Noah. Kemudian ini ada apa nih? Buku ya. Buku Sherp tuh masih ada. Kalau Bandung Autobase dulu saya punya teman di sana. Oke, kemudian apa lagi? Kilometer oke. Ya, terus ini masih bawaan ya. Bawaan dari pabrik. Sambil ngadem deh. Aduh. Panas. Ini musimnya lagi panas banget, nanti bentar-bentar langsung hujan ya. Jadi mas bos kalian harus jaga kesehatan juga. Oke, overall mobil ini usianya 6 tahun ya. Kilometer masih 40.000. Masih rendah ya kategorinya. Kemudian wes, tanahnya coklat juga nih sama kayak. Kemudian di dalamnya oke, bersih. Dan menurut saya worth it sih. Worth it itu oke ya. Worth it itu rekomendasi. Jadi bagi mas bos kalian yang dari luar kota yang menginginkan mobil ini, mantap mobilnya, beneran. Mobilnya masih mantap. Oke. Nanti tinggal kita lihat mesin ya. Oke, mantap. Oke, jadi demikian yang interior ya. Jadi kalau interior memang masih oke, masih mulus, kemudian daleman juga masih oke semua. Kemudian tinggal nanti kita lihat mesin. Udah gitu kita lihat sebangsa kayak yang biasanya ada list-list di body itu ya. Nanti kita lihat. Oke, mantap. Rekomendasi. Nah, ini mesinnya ya. Bersih, sudah kita salon tapi kering. Kita ada kendala, kemudian aki. Dan ini ya. Lempitannya utuh semua tuh. Utuh semua, kemudian apa lagi ya? Nah, ini sudah fog lamp ya. Ini tipe S tapi sudah fog lamp. Barangkali belum yakin ya. Kita yakinkan dulu. Aduh, ini gemeteran. Oke. Ini bolongnya. Kemudian sama ini dengan sebelah kiri. Jadi ini udah stiker ya, masuk utuh semua. Banyak ori ya, banyak original. Dan di sini bannya sudah diganti tahun 2019. Nih, kalau mau lihat tipe ban, nah ini 2019 ya, depan belakang ya, jadi mantap mobilnya. Nah itu yang itu juga stiker ya, jadi biar apa ya namanya, tidak baret, tidak kotor, jadi dia di stiker. Mantap mobilnya, serius mobilnya mantap. Jadi tinggal bungkus. Nah ini manual ya. Ini sudah ada hooper. Oke, mantap mobilnya. Oke, mas bos semua sambil ngadem ya. Jadi, mantap, mobilnya masih oke banget. 2014, 87 juta rupiah. Murah. Murah nganggo banget. Murah nganggo banget, mas bos. Beneran, mas bos. Ya, ini wiper belakang ya. Tuh, masih jalan. Mantap, udah mantap ini mobilnya. Tipe S tapi mantap. Oke, mas bos sekalian, bungkus ya, bungkus. Oke. Oke, kemudian ini ada service record nih. Jadi mobil ini lama di Tegal ya. Ini tahun 2000, bulan 5 ini barusan service di 38, kemudian ini kembali di 48. Ini sementara baru 40. Jadi ini oli tekun itu ada di Tegal ya. Jadi mobil ini lama di Tegal ya, bukan di Bandung. Jadi oke, menurut saya oke. Nah ini service recordnya ada. Oke, barusan tadi kita sudah review Honda Brio tahun 2014 ya. 2014, mantap.
2014, saya kasih bocoran ya, harga hanya 87 juta saja net. 2014 87 juta net ya, saya bilang net karena memang mobil sudah murah banget. Oke, bagi mas-mas sekalian yang menginginkan mobil ini, segera telepon, segera WA, segera inbox mungkin ya, atau segera komen di bawah kolom komentar di 0877 3007 6399. Sekali lagi, 0877 3007 6399. Sekali lagi ya, biar 3 kali saya sampai hafal, 0877 3007 6399. Kayak nomor telepon pacar ya, jadi hafal. Oke, mas-mas sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus channel Cahaya Motor, dipantengin terus, pasti akan ada lagi mobil-mobil murah, pasti akan ada lagi mobil-mobil yang kita ngobrol. Oke, terima kasih. Saya Doni Al-Fajar dari channel Doni TV. Terima kasih. Sehat selalu untuk semua mas bos kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.